Wabashiris sabirin. Allah tak kata celaka kamu sebab harta kamu sikit. Celaka kamu sebab keluarga kamu mati. Celaka kamu sebab kamu hidup dalam keadaan takut. Celaka kamu sebab Allah, kamu itu hidup dalam keadaan kelaparan, miskin. Allah tak kata celaka kamu. Allah kata kuji semua ini, tapi wabashiris sabirin, berita khabar gembira untuk kamu semua. Untuk siapa ni? Sabirin, orang yang sabar dengan ujian aku, kata Allah SWT. Orang yang sabar dia akan lepas, orang yang sabar akan diangkat oleh Allah, orang yang sabar dia akan diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang ditimpa kepada dia. Allah SWT. Wabashiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah cerita siapa orang yang sabar. Orang yang sabar adalah mereka yang bila ditimpa akan musibah, musibah menimpa mereka, mereka berkata inna lillah, kami ini milik Allah. Sepatutnya kalau COVID kena, orang tu mai jangkit kita semua, kita kena kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan kutuk dia. Dia tak boleh jadikan. Allah yang jadikan sebagai kebaikan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tengok TV memang kita negatif semua, buruk semua. Tengok pandangan agama, belajar agama, belajar Al-Quran, wahyu Allah, akan nampak hikmah sebalik semua yang berlaku. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih yakin hidup. Kita akan memandang Allah, 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 baiknya engkau Allah, Allah, Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillah, kami ini milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kerja-kerja elok, kena buang kerja. Kami ini milik Allah. Allah boleh buat apa yang dia nak. Kami ini dimiliki, bukan memiliki. Kita tidak memiliki diri kita, Allah memiliki diri kita. Dia adalah malik, raja, pemilik, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita memiliki diri kita, cuba tahan, jangan bagi sakit kepala. Cuba tahan, jangan bagi sakit perut. Allah Subhanahu wa taala. Ni sakit perut terus nak lari pergi sana masuk terus. Kan diri kita, tahanlah. Kan ni diri kita, sihatkanlah kalau sakit. Kan ni diri kita, pening kepala hilangkanlah. Kita boleh kontrolkan diri kita. Tapi tak boleh. Bahkan kita pun tak tahu kadang sebab apa, sebab aku sakit kepala, sebab aku sakit perut, makan apa tahu, tak tahu. Tapi Allah tahu. Kerana Allah yang jadikan sebagai rahmat kepada kita semua, nak gugurkan dosa kita, Allah nak ingatkan kita pada dia. Dan Allah nak memperkenalkan kita kepada dia. Allah nak perkenalkan dia kepada kita. Allah nak tunjuk kata dia wujud. Kamu dijadikan oleh aku, aku takbir kamu. Kalau aku jadikan kamu, kamu boleh buat apa yang kamu nak, kamu akan pandang kamu wujud. Tapi bila kamu nak buat sesuatu, kamu nak sesuatu kadang terhalang, kamu akan sedar bahawa dia yang wujud. Dia betul-betul mentadbir alam ini, dia betul-betul kuasa di atas aku. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Buat rancang elok dah, tak jadi. Nak ikutkan jadi tapi tak jadi. Siapa yang bagi tak jadi? Dia nak kenalkan kita. Allah Subhanahu wa taala. Bagus kan tak jadi. Kenapa? Kalau jadi mungkin kita kata apa? Aku hebat. Kalau tak jadi kita kata apa? Aku tak ada apa, semua engkau ya Allah, tolonglah aku ya Allah, bantulah aku. Makrifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna lillah, bila depa ditimpa musibah inna lillah wa inna ilaihi rajiun, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kepadanya kami akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa orang macam ni? Orang yang bila ditimpa musibah dia balik pada Allah, hati dia pandang wujud Allah, pandang perbuatan Allah, pandang takdir Allah. Allah saja hati dia, dia membesarkan Allah.